Maka dari itu kalau ada sebuah berita-berita yang kurang jelas, itu kita selidiki dulu. Jangan kita langsung mempercayai. Ini kita selaku himpunan milenial. Maka milenial kita di sini harus baru tahu tentang mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemilu damai.